atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Aula, Pak Nur Indah dan staf KBRI, Pak Dubes yang mewakili. Yang saya hormati Pak Dr. Ilham Akbar Habibie yang menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita semuanya di sini dalam rangka silaturahmi teman-teman di sini sekaligus peresmian dari ISMI Orsat Qatar sebagaimana disampaikan dalam undangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, pada malam ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu, saya kira kita langsung ke mata acara. Mari kita baca bersama-sama basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke acara yang lainnya, saya mohon Pak Ustadz Zainal atau Ustadz Rocky untuk Pak Ustadz Yahya, silakan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Juklak di anggaran dasar anggaran rumah tangga ISMI dan lain-lain. Kita sedang belajar Pak, jadi semuanya kita ikutin. Silakan Ustadz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كانتم والتين والزيتون وطور سينين
Mungkin Pak Ilham perlu saya kenalkan lebih dulu beberapa teman di sini yang mewakili tokoh-tokoh masyarakat di sini. Pak Farid Yadi adalah Ketua Permika Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, juga ketua-ketua organisasi yang lain, ada IATMI, Ikatan Ahli Teknik Minyak, Pak Ion Mariono, dan banyak sekali IMSKA, Ustadz Sudirman mungkin hadir atau yang mewakili. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi di Qatar, dan insya Allah semuanya bersinergi untuk kebaikan negara dan bangsa. Sekilas balik ke ISMI yang berdiri 7 Desember 1990, ketika itu yang kalau semuanya teman tahu bahwa berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an membawa dunia Islam ke hal yang mau tidak mau menyebabkan efek yang positif, karena ideologi yang ada yang tadinya komunis adalah menjadi katakan lawannya, seperti dikatakan Samuel Huntington dalam Clash of Civilization, dan Islam adalah salah satu peradaban yang kemungkinan akan menjadi perhatian pokok dari peradaban lain. Saya nggak mau bilang itu apa. Tapi disinilah justru Islam tumbuh, melahirkan intelektual booming pada masa itu, sarjana-sarjana intelektual Islam yang akhirnya beberapa orang membidani hingga lahirlah ISMI dengan tujuan tentu untuk mengangkat harkat dan derajat khususnya bangsa Indonesia dan Muslim pada umumnya. Saya tidak akan panjang lebar. Mata acara kedua adalah pembacaan surat keputusan, karena organisasi di sini Orsyad. Surat keputusan dari Orwil, Timur Tengah, yang akan dibacakan oleh Pak Alex Hanif Isna. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, seperti disampaikan oleh Pak Surat tadi, akan membacakan surat keputusan dari Pak Sarat Timur Tengah, Timur Tengah. Ada 3 halaman yang dibaca. Menimbang dan sebagainya, biasanya begitu. Iya, menimbang dan sebagainya. Satu panjang ini. Saya sampai satu. Surat keputusan organisasi wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi wilayah Orwil Timur Tengah, nomor 1 SK ISMI Orwil Timteng, April 2013, tentang pembentukan dan susunan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orsyad Qatar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah SWT, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Timur Tengah telah menimbang, mengingat dan memperhatikan beberapa poin. Yang terakhir, memutuskan susunan Majelis Pengurus Organisasi Satuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Satuan Qatar sebagaimana dalam lampiran berikut ini. Susunan pengurus pelindung, Bapak Didi Saiful Hadi selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Qatar. Dewan Penasihat Insinyur Muhammad Jamal Assegaf, Insinyur Quraish Syatri, Dewan Pakar Insinyur Muhammad Al-Zawaryawan, Insinyur Dedi Budi Trianto, Insinyur Zaki Mubarak Askar, dan Ustaz Sudirman. Pengurus harian, Ketua Insinyur Idin Bahrudulumudin,
Wakil Ketua Insinyur Susilo Cahyono, PMP, Sekretaris Insinyur Alex Hanifisna, Wakil Sekretaris Insinyur Heri Kartono, Bendahara Insinyur Marwoto Prawirorejo, Wakil Bendahara Insinyur Bangun Antariksa, MSC, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Insinyur Komarudin Madin, Insinyur Farid Yadi. Selanjutnya Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan Insinyur Agung Darmawan MSC, Nur Hadi Amin. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Insinyur Erwin Nugroho MSC, Ustadz Zainal Arifin. Bidang IPTEK Insinyur Ismail Umar dan Insinyur Muhammad Kamaluddin MBA CKM. Bidang Pemberdayaan Wanita Fajirati Sarjana Psikologi Insinyur Indria Eraningsih MBA. Bidang Komunikasi dan Informasi Insinyur Muhammad Sulaiman dan Insinyur Muhammad Hari Purnama. Bidang Organisasi dan Kelembagaan Insinyur Rinyarto dan Alvin Malik MSc. Ditetapkan di Jeddah, Saudi Arabia pada tanggal 22 April 2013 Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Timur Tengah Ketua Insinyur Ahmad Fuad Abdul Wahab dan Sekretaris Jenderal Salim Mariono Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif. Inilah susunan dari pengurus ISMI Osat Qatar yang sudah diresmikan SK oleh Orbil Jeddah, Orbil Timur Tengah. Untuk selanjutnya adalah pelantikan resmi yang akan diwakili secara simbolis oleh ketua nanti untuk menerima berita acara pelantikan dari Majelis Pengurus Pusat atau Presidium ISMI Pusat Dr. Ilham Akbar Habibie. Pak Ilham, silakan. Dibacakan nanti speech-nya ya, Pak Ustaz. Pak nanti mungkin di ya. Nanti untuk serahkan terus. Salam biar difoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya katakan. Iya Pak, sesuai di atas ya. Saya enggak ngarang itu. Saya atas nama Majelis Pengurus Pusat Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, dengan ini mengucapkan selamat kepada segenap jajaran pengurus ISMI Osat Qatar yang baru dibentuk periode kepengurusan 2013 sampai dengan tahun 2018. Saya harap saudara-saudara dalam bekerja dengan baik, bersemangat dan penuh dedikasi, dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa demi suksesnya pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia menuju masyarakat madani yang kita cita-citakan bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 22 April 2013, saudara-saudara dengan resmi saya lantik menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI Ofsat periode 2013 sampai dengan 2018. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Untuk memimpin membaca karena memang aturannya begitu, janji pengurus Pak Ilham boleh duduk, Pak Nomeda, Pak Bidin ada di halaman kedua untuk membaca janji pengurus, dan pengurus dipersilakan untuk ke depan. Kalau ada 27 jadi 3, 9 kali 3 yang hadir, ha? Menghadap sana, menghadap hadir. Aslinya saya kesitu ya. Oh boleh, boleh biar bagus foto di sini ya. Silakan Bu Nana. Rasanya Pak Jamal juga ada, semuanya Pak Jamal terus siapa lagi? Tahu Pak Bu Nana.
Saya bacain lagi. Yang merasa jadi pengurus. Iya, yang merasa jadi pengurus. Ya. Kalau nggak cukup mungkin agak mepet. Jadi Pak Bidin membaca, nanti kita ikutin. Kita mulai ya. Ya. Janji pengurus. Janji pengurus. Majelis pengurus satuan. Majelis pengurus satuan. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Organisasi satuan. Organisasi satuan. Dalam kurung Orsat. Dalam kurung Orsat. Qatar.